ini Mang Dayat lagi berada di Al-Quran Akbar. Al-Quran Akbar merupakan tempat istimewa, tempat Al-Quran terbesar di dunia. Jangankan dari Palembang, dari luar negeri pun datang ke sini untuk menyaksikan pesona dari Al-Quran Akbar ini. Cak mano isinya? Tonton video Mang Dayat sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Dayat di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Kali ini kita akan berkunjung ke tempat wisata religi terpopuler se-Indonesia, yaitu Al-Quran Al-Akbar Gandos Palembang. Jangan lupa tonton juga di balik rahasia Allah dalam perjuangan berdirinya Al-Quran Al-Akbar ini dalam video bagian keduanya. Apa baik pesona Al-Quran Al-Akbar ini? Al-Quran Al-Akbar atau Wong Palembang galak nyebutnya Al-Quran Raksasa berada di kawasan Gandus Palembang, beralamat di Pondok Pesantren Al-Insaniyah Gandus Palembang. Alhamdulillah untuk menuju ke sini sekarang sudah gampang dan jalannya juga sudah bagus. Kalau dulu-dulu datang dari arah Soekarno-Hatta, ikuti baik jalannya sampai jembatan Musi Duo. Kemudian ambil jalur kiri dan langsung belok ke kanan, masuk bawah kolong, dan kemudian ikuti jalan menuju kawasan Gandus. Dari sini, ikuti jalan sampai ketemu tulisan Al-Quran Al-Akbar. Nah, kemudian belok kanan, kemudian sampai. Dalam kunjungan kita kali ini ada yang spesial. Alhamdulillah Mang Dayat bisa berbincang langsung dengan yang ngawe Al-Quran Akbar ini, yaitu Bapak Sofatila atau yang dikenal dengan Ustadz Opat. Walaupun Mang Dayat datang ke sini dalam keadaan suasana pandemi COVID-19, namun antusias warga yang berkunjung tetap terjenguk rami. Walaupun dari penuturan yang nyago, saat ini mengalami penurunan yang signifikan. Kalau cak ini be sepi, mak mano raminyo ya. Pengunjung yang datang ke sini tidak cuma dari Palembang bae, tapi dari luar Palembang juga, luar provinsi, bahkan ada yang dari luar negeri. Wajar bae kalau tempat ini dinobatkan sebagai destinasi wisata halal terpopuler se-Indonesia versi Kementerian Pariwisata 2018 dan Anugerah Pesona Indonesia nomor 1. Mbak asal dari mana, Mbak? Lahat. Dari Lahat. Wah, jauh-jauh ke sini ya. Gimana kesannya ke Al-Quran Akbar ini, Mbak? Tempatnya bagus, wow gitu. Kan baru pertama kesini melihat Al-Quran segede ini gitu. Oh, jadi untuk dikunjungi worth it lah ya. Ya, alhamdulillah ya kita bisa datang kesini untuk melihat wisata religi ini. Karena kita ketahui di Palembang ini kan susah tempat-tempat wisata, terutama wisata religi. Dengan adanya di sini, kita menjadi ada alternatif gitu ya, buat bisa melihat secara langsung proses pembuatan Al-Quran ini, sehingga kita tahu dari dekat gitu ya. Terus yang lain mungkin kita berharap akan dikembangkan terus. Jadi orang datang ke sini tidak hanya bisa melihat Al-Quran, tapi mungkin ada yang lain-lainnya yang tempat apa sebagai pendukung begitu ya. Jadi sampai ke sini setelah melihat Al-Quran mungkin ada hiburan-hiburan lain yang bisa kita persiapkan untuk di area ini. Beribu pulau tanah air kita beraneka ragam budaya bahasa.
Di sini kita bisa jenguk Al-Quran Raksasa terbesar dan pertama di dunia dalam bentuk Al-Quran 30 juz yang dibuat di media kayu jenis tembesu. Al-Quran terbesar ini sebelum resmi dipublikasi ke dipajang di Masjid Agung. Sengaja dipajang di dalam ruang pamer Masjid Agung Palembang selama 3 tahun untuk mendapatkan koreksi dari seluruh umat. Terdapat 30 juz ayat suci Al-Quran yang berhasil dipahat atau diukir ala khas Palembang yang menghabiskan kurang lebih 40 meter kubik kayu tembesu. Di mana masing-masing lembar berukuran 177 x 140 x 2.5 cm. Tebal keseluruhannya termasuk sampul mencapai 9 meter. Al-Quran yang terdiri dari 630 halaman ini juga dilengkapi dengan tajwid serta doa khatam untuk pemula. Setiap lembar terpahat ayat suci Al-Quran pada warna dasar kayu coklat dengan huruf Arab yang timbul dengan warna kuning dan ukiran motif kembang di bagian tepi ornamen khas Palembang yang sangat indah. Proses pembuatannya dewek memakan waktu cukup lama, sekitar 7 tahun. Niat awalnya dibangun Al-Quran Akbar ini yaitu sebagai rujukan Al-Quran yang benar. Tidak ada niat lain waktu itu, niatnya hanya satu, karena saya cinta dengan Al-Quran, cinta dengan seni kaligrafi Al-Quran, saya ingin membuat sesuatu yang bermanfaat, yang bisa menjadi peninggalan di masa yang akan datang. Kita tahu percetakan waktu itu tahun 2000, kejadian ada cetakan dari Jepang, Al-Qurannya salah cetak. Artinya ya niatnya bisa dijadikan rujukan ini suatu hari nanti gitu. Kalau mau melihat apa benar tidak Al-Quran, silakan ke Al-Quran Al-Akbar gitu. Dari niat dan ide yang luar biasa ini, akhirnya pada tahun 2011, Al-Quran ini dinilai layak untuk dipublikasi ke pada hari Senin 30 Januari 2012 yang diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama seluruh delegasi Konferensi Parlemen Organisasi Konferensi Islam atau OKI. 2010, saya mewakili delegasi Republik Indonesia mendampingi Ketua DPR RI bersama beberapa anggota DPR lainnya ikut sidang Parlemen Islam Dunia 51 negara di Uganda, Afrika Selatan. Nah, di sanalah saya menghayal sejenak. Saya membayangkan, ya Allah, kalau 51 negara ini konferensinya di Palembang, wah, bisa meresmikan Al-Quran Raksasa, Al-Quran Al-Akbar. Bayangan saya ke situ. Tapi ternyata enggak bisa. Karena apa? Karena kalau mau jadi tuan rumah 2 tahun yang akan datang, berarti Indonesia harus jadi Presiden Parlemen Islam Dunia, menjadi Ketua DPR Islam Dunianya, begitu. Kalau mau jadi, dan kemungkinan itu berat, karena memang saat ini giliran Asia Tenggara, tapi sudah diwakilkan atau sudah diatur di antara dua negara, antara Iran sama Turki. Indonesia nggak masuk nominasi pada sidang sebelumnya, sudah hasil musyawarah. Artinya pupus harapan sebenarnya. Tapi ya tadi, kita berdoa kepada Allah kan bisa saja. Kalau Allah menghendaki tidak ada yang mustahil. Jangankan cuma memenangkan konferensi itu. Orang dunia aja Allah yang buat kok, kan gitu. Jadi dengan izin Allah, ternyata justru Iran melobi Indonesia, Turki melobi Indonesia. Ya istilahnya ada canda-candaan, daripada Iran ini Indonesia, daripada Turki ini Indonesia. Ya udah Indonesia saja. Alhasil Bapak Marzuki Ali menjadi Presiden Parlemen Islam Dunia dan akhirnya Parlemen Islam Dunia, sehingga tuan rumah 2012 adalah di Indonesia. Nah, di sini saya sambut. Saya bilang, Pak Marzuki, kalau di acaranya di Palembang ini mantap ini, saya bilang. Wong kita galo kan gitu. Mumpung Bapak jadi Presiden Parlemen Islam, menjadi Ketua DPR RI. Tentu tidak ada yang tidak disengaja oleh Allah. Semuanya daun rontok aja disengaja oleh Allah. Apalagi sebuah kegiatan, sebuah agenda besar gitu. Dengan izin Allah, statuta berubah. ADART-nya bahwa konferensi mulai tahun berikutnya boleh diadakan di luar ibu kota negara. Karena memang pada saat itu, kalau rencananya di Turki, rencananya bukan di Ankara, tapi di Istanbul rencananya. Sehingga
Indonesia dapat tidak di Jakarta, bisa di provinsi mana. Nah, di saat itulah kita ajukan Palembang. Alhamdulillah, tahun 2012 konferensi Parlemen Islam Dunia diadakan di Palembang. Dan Palembang layak karena sudah ada SEA Games, ASEAN Games, ASEAN Games, SEA Games, dan sebagainya, memiliki fasilitas yang luar biasa berkat kepemimpinan pemimpin-pemimpin kita di provinsi dan di kota Palembang ini di masa yang lalu dan saat ini. Nah, hal ini patut dibanggake oleh wong Palembang, yaitu bahwa Al-Quran Akbar atau Al-Quran Raksasa ini alhamdulillah berhasil mendapatkan rekor muri internasional dan satu-satunya di dunia. Nah, alhamdulillah tahun 2012 itu tercapai, diresmikan oleh presiden dan 51 negara. Dan 51 negara itu sendiri mengatakan di negara mereka tidak ada. Kalau negara Islam aja tidak ada, apalagi negara-negara non-Muslim, kan gitu. Sehingga ini dinobatkan dan dapat museum rekor dunia dari MURI. Museum MURI tapi dunia. Jadi kenapa dunia? MURI berkoordinasi dengan rekor-rekor di negara-negara yang lain. Beragam pesona wajah menyambutmu dengan ramah. Sumsel indah Palembang Indonesia. Ayolah sobat. Saat ini Al-Quran Raksasa sudah dikunjungi oleh jutaan wong, dengan pengunjung rata-rata 500 sampai 1000 wong per hari. Pengunjung yang datang selain menikmati keagungan firman Allah, juga bisa santai-santai sambil ngopi di minibarnya. Suasananya nyaman. Ditambah lagi, ibu-ibu bisa dimanjake dengan belanja produk-produk khas Palembang dan pernak-pernik muslim. Disampaikan juga oleh yang ngawek tempat ini, alhamdulillah dengan raminya kunjungan bisa menjadi berkah dan manfaat untuk masyarakat Palembang. Ya, saya persilahkan, gak apa-apa orang datang. Jadi ketika saya pulang reses, kumpul ibu-ibu, saya masuk, saya kaget rame. Saya didatangi oleh ibu-ibu, "Ustaz, Ustaz, makasih Ustaz. Oh, ini udah Ustaznya, Tad. Saya udah 4 kali kesini, Tad, bawa rombongan." "Oh, gitu? Iya. Tad, saya kan yang menang Doorpress waktu itu." Jadi ibu ini menang Doorpress, terpilih untuk diundang datang ke sini. Nah, begitu datang ke sini, dia punya ide. Dia bilang, "Saya kan biasa sampai ke Kubah Emas, ke Depok, Depok sana, keliling Wali Songo, sering ibu-ibu pengajian dibawa ke sana." Nah, lalu dengan saya ke Al-Quran ini, saya terpikir, "Wah, ngapain jauh-jauh?" Gitu. Lalu saya ajak ibu-ibu, "Ya udah, kita wisata di Al-Quran Raksasa." Nah, akhirnya udah 4 kali, Ustaz. Alhamdulillah saya dapat duit 500, kadang 1 juta untungnya, Ustaz. Makasih. Ustaz mau enggak? "Oh, makasih ya," gue bilang. Subhanallah, nambah rezeki gitu. Oh, pantesan rame gitu kan. Ternyata yang ngajak orang yang berapa ribu yang pernah ke sini itu. Ada supir Bluebird, supir taksi. "Eh, Pak, 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 sini Pak, foto sama Ustaz Opat, ini yang pembuatnya." "Aduh, Pak, saya udah puluhan kali kesini ngantar tamu, belum ketemu nih, ada sini foto saya." Lalu, "Ustaz, makasih Ustaz," katanya. "Ngapa?" "Waktu saya menang Doorpress, saya diundang makan siang sama Ustaz." Sejak itu saya berpikir, kalau ada tamu di bandara, langsung saya tawarkan. Mereka nanya, "Ada apa di Palembang?" Nomor satu yang saya bilang, "Ada Al-Quran Al-Akbar, satu-satunya di dunia." Alhamdulillah Ustaz, rezeki saya bertambah. Harus yang ngantar ke hotel sana, muter-muter ke sini dulu. Sampai akhirnya ke Tangga Buntung, ke Songket dan lain sebagainya. Seharian pakai mobil saya, rezeki saya bertambah. Subhanallah, ternyata ini loh. Jadi mungkin yang namanya DPR kepilih lagi, itu kecil. Bukan itu tujuan sesungguhnya. Tujuan sesungguhnya adalah agar yang orang mewakafkan uangnya untuk Al-Quran ini semakin dapat pahala. Karena bermanfaat. Ini akhirnya. Sekarang sudah 1 juta lebih pengunjung di sini. Nah, karena rame terus, macet jalan di sini. Tempat makan tidak ada. Kadang kehausan, bingung. Ada jual jajanan pakai sepeda, kotor, orang bingung gitu. Akhirnya saya musyawarah sama istri, "Dek, udahlah. Kita kan tinggal di Jakarta juga, enggak kita tunggu rumah ini. Udah kita bongkar semua aja lah, kasihkan Al-Quran semua dengan izin Allah." "Ya kita di mana?" "Ya kita kan di Jakarta," aku bilang gitu. "Nanti kalau kita enggak lagi, ya nanti kita ambillah kamar. Berapa kamar tinggal, ngapain hidup. Apa sih susahnya hidup ini kan gitu kan. Yang penting ada tempat tidur udah yang cukup." Alhamdulillah istri saya nerima dan singkat cerita inilah yang terjadi.
akhirnya menjadi tempat dan destinasi wisata halal terpopuler di Indonesia berdasarkan Kementerian Pariwisata pada tahun 2018. Kita anugerah pesona Indonesia, kita nomor satu wisata halal atau wisata religi terpopuler di Indonesia. Dan sebelum corona, sehari pengunjungnya 500 sampai 1000. Hari-hari libur bisa puluhan ribu. Indah surya membayung senja, deru angin sejukkan hati. Cak mana dulu? Menarik kan? Karena itu, yang belum kesini, ayo kesini. Sebagai bentuk bangga wong Palembang punya Al-Quran Raksasa ini. Ayo kita promosi ke sampai ke pelosok Nusantara. Kalau ada tamu, jangan lupa diajak kesini. Dan perlu diingat juga tempat ini dinaungi oleh Yayasan Pondok Pesantren Al-Ihsaniyah, yang artinya penghasilan dari tempat ini dipergunakan untuk melanjutkan pembangunan Al-Quran Raksasa ini dan juga pengembangan Pondok Pesantren. Jadi dengan membeli tiket sama be, sebenarnya kita sudah bersedekah di jalan Allah. Coffee shop ini untuk tempat ngopi-ngopi karena ada masukan-masukan, Pak. Kami ini pengen nyantai, masa habis langsung pulang. Nah, makanya ada kebetulan ada Ustaz Khairul Ihsan dari Banten, beliau ahli kopi gitu. Jadi ya udah kita bikin kopi sini, kopi sehat dan lain sebagainya. Inilah situasinya, termasuk di bawah tadi ada tempat belanja kan? Shopping center lah. Itu dibikin di situ biar ada yang beli oleh-oleh dan sebagainya. Nah, semua yang dilakukan ini adalah dalam rangka mencari juga, mengumpulkan dana juga untuk melanjutkan pembangunan ini dan pemeliharaannya. Di samping juga untuk melanjutkan dan mengembangkan pesantren kita. Karena pesantren ini dari berdiri sampai 2 tahun yang lalu itu gratis, tidak bayaran. Nah, 2 tahun yang lalu mulai bayar karena yang masuk banyak juga orang yang mampu. Begitu, banyak yang mampu, masa gratis kan gitu. Nanti orang tuanya dosa gak ngasih makan anaknya. Sehingga akhirnya subsidi ada yang bayar, ada yang enggak. Nah, dan selama ini pesantren kami biayai dari gaji kami dan juga dari Bapak Marzuki Ali, Ibu Asmawati, Indo Global Mandiri, IGM, ada subsidi ke sini juga. Nah, tapi setelah saya tidak jadi DPR lagi, ya alhamdulillah Al-Quran ini sudah jadi tempat di destinasi wisata, sudah ada tiket. Nah, tiket dan penghasilan yang lain ini sebagian adalah untuk pengembangan pesantren dan sebagainya. Makanya Anda membeli tiket, Anda bersedekah, berinfak gitu. Jadi ininya dari umat untuk umat. Inilah rahasia Allah. Jadi Allah untuk mewujudkan cita-cita saya awal membuat pesantren, membangun pesantren, dengan Allah jadikan Al-Quran ini, membuat ide Al-Quran ini. Untuk Al-Quran ini bisa jadi seperti sekarang, dijadikanlah saya DPR. Mungkin kalau saya masih guru ngaji, nggak sampai bikin seperti ini. Itulah cara-cara Allah menolong umat, menolong hambanya. Demikianlah video mengdayat mengenai destinasi wisata halal Al-Quran Raksasa. Terima kasih untuk dulu-dulu Mang Dayat yang selama ini sudah share dan ngejok komentar membangunnya agar channel Mang Dayat lebih baik ke depan. Kalau ada yang kurang berkenan, baik dari narasi atau video, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah, Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidurkan.